Iya, petani bawang. Nyo ini kondisi mungkin selamanya don kali tanam bawang kali merasakan kiban ini mungkin nyo yang tahap kepadukan pula bawang. Nah, jadi nyo yang pula bawang yang tahap kedua. Nyo tahap kedua. Tahap kedua. Eh. Ya. Nyo tahap kedua anu pula bawangnya nyo menghitung-hitung dari pendapatan tapula bawang ini hasil di kiban. Memang hasil di kita banding si guru. Atau kita banding itu paling minimal kita banding guru. Oh, sampai itu ya. Ya. Minimal kita banding guru berarti menyo 1 banding 9 berarti menyo 1 ton berarti dia menjadi 9 ton. 9 ton. Ya. Ya. Ah, ya berarti nya sangat menguntungkan. Jadi ini you know, nak kesulitan macam pula bawang ini. You know? Hana kesulitan karena memang bawang ini bu memang bu musim kemarau, musim kuang. Oh, musim kuang. Musim kuang yang kecoh. Ah, jadi hana-hana suatu itu ibarat apa kah? Minta pula bawang yang udahnya ibu sangat sulit, sangat susah nyo hana sesuai contoh tanah di Aceh. Hana. Cuma nya mungkin ibu yo udah nyo sakai. Oh, mana? Ah, tu piyo. Ibu yo nyo. Padahal bawang itu yang di Hino di Aceh juga ne. Ah, juga ada kan kadang iban kadang. Ya. Itu lagi contoh tak nyo pak bawangnya jadi sampai kapasitas di terupa dupa nya jadi lu ibu obohnya kan? Ya. Enggak nyo di bawang ni. Tapi jumlah gini nyo berarti penghasilan di urung drone menyongan bawangnya insyaallah anda terkendala kan? Anda ya? Berarti? Oh yang nak mungkin BBD ya? BBD lah. Sekiranya punya pasar di sini? Cerah dah kita. Oh cerah dah kita. Anda susah untuk kita jual anak, pasar di sini? Karena masyarakat mandu mengkonsumsi bawang. Jadi Oh iya. Konsumsi bawang ya? Ya. Jadi berarti menyumpuk do ini no, anak payah tak minta urung do lebih sulit anak. Yang pertama penanamannya mudah. Mudah. Yang kedua dengan mudah penanaman dan lahan cocok dengan jenis dengan bawang ini. Dengan dan hasil ini memuaskan. Oh hasil memuaskan. Dan ya. Pasar pun cerah. Oh pasar pun cerah ya. Ya alhamdulillah. Dengan bercuti di kamu mana? Mana apabila nyo kan kita nyo yang inovasi, ya. Kan? Ini nyo na pengembangan usaha desa inovasi. Jadi dalam rangka pengembangan usahanya, apabila mungkin tenangan bu kecamatan lain atau desa lain atau yang ingin belajar, mungkin di urun-urun siap enggak untuk nabi ilmunya kepada tenangan lain? Insya Allah kamu siap. Siap ya? Alhamdulillah. Yang pintu mudah-mudahan pupu jenjin itu kadang-kadang nah, teman-teman yang ingin belajar bagaimana pengembangan bawang dan cara penanaman bawang di urun-urun dan ilmunya kah? Kasih kan? Siap berbagi. Oh siap, insya Allah. Jadi menyanyian teman-teman ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih maju ke usaha bawangnya. Yang memang yang usaha yang termasuk inovasi. Dalam rangka modal memang kecil, keuntungannya lebih besar. Lebih daripada nilai 100% daripada modal. Jadi usaha ini bisa berkembang. Mudah-mudahan bisa berkembang dan ini salah satu gambaran inovasi yang bidang usaha pertanian. Demikian dan terima kasih.